Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mulai Ustaz ya. Fadal, fadal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan Inna allaha la yughayru ma biqawmin hatta yughayru ma bi'anfusihim. Sadaqallahu al-azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wa qala aidan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Wa qala aidan. Khairukum wa khairukum li ahli. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Yang luar biasa banyak dan berlimpah, dan semoga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kita menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur dalam rangka menggunakan segala nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita yang berkumpul pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kursus belajar bahasa Arab online. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Ahmad Hussein yang nanti akan menyampaikan kelanjutan materi ya. Dan ini juga sudah ada beberapa yang baru bergabung ya. Ini kayaknya ada Mas Noval dulu nih, Ustaz Ahmad Hussein nih, dari Noval. Ya, dari Noval. Sehat Mas Noval? Ya, Bapak dan Ibu sekalian kita buka pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Ahmad Hussein untuk menyampaikan pelajaran ya. Falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Fa innahu qad adda al-amanah wa ballagha al-risalah wa nasaha al-ummah. Wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tarakana ala al-muhajjati al-bayda. Layluha kanahariha la yaziru anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah pagi ini kita bisa lanjut kembali ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan ahlan wa sahlan bikum jami'an. Selamat bergabung di grup bahasa Arab. Mungkin ada yang merasa ketinggalan. Yang merasa ketinggalan sebetulnya, insya Allah, ketinggalannya nggak banyak, nggak jauh. Yang jelas bahwa kalau bisa, saya sangat mengharapkan kalau bisa yang ketinggalan, termasuk di antaranya yang tidak ketinggalan tapi belum menyetorkan hafalannya, saya selalu berharap untuk tetap menghafalkan semua hiwar yang ada. Karena untuk mengumpulkan kosakata ya kita dari situ. Dari hiwar itu. Ini kita kelasnya kelas online. Nah, karena kita kelasnya online, sementara waktu kita juga terbatas, jadi
seperti sudah kita lakukan sejak awal, saya memang kasih tugas untuk dihafalkan percakapannya itu di rumah masing-masing dan disetorkan lewat WA, lewat voice. Tapi bagi teman-teman sekali lagi yang baru bergabung, kalau merasa ketinggalan, caranya gampang. Gimana caranya? Hafalkan saja hiwarnya dari yang pertama sampai yang terakhir kemarin kita pelajari. Baik, insya Allah pagi ini kita akan lanjutkan kembali tema kita, nanti akan kita masuk pada al-wahdatu tsalitsah. Kita sekarang akan masuk ke al-wahdah tsalitsah. Tapi sebelum kita masuk ke al-wahdah tsalitsah, saya terlebih dahulu insya Allah akan kasih antum semuanya pagi ini, karena ini sudah pertemuan ke, kalau nggak salah ke berapa ini? 6 ya Ustaz Fauziah? Iya, ke-6 Ustaz. Kenal ya Ustaz Fauziah? Ini karena pertemuan ke-6. Insya Allah saya akan kasih pagi ini, sebelum kita lanjut, saya akan kasih domir secara lengkap, 14 domir. Kemudian selanjutnya, kita akan lihat perubahan domir-domir itu atau perubahan setiap kata kerja disesuaikan dengan domir-domir yang ada itu. Insya Allah kita akan kasih pagi ini karena di hiwar yang terakhir itu sudah mulai mempelajari tentang perubahan kata kerja itu. Yaitu di kalimat apa itu? Ya, di kalimat aina saat saat fil hammam yatawaddo. Itu ada ya. Kemudian wa aina Said Said fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Tapi giliran Saidah wa aina Saidah Saidah fil musalla tusalli. Nah, itu kita lihat di situ ada perubahan, ada perbedaan antara kata ganti yang menunjukkan laki-laki dan kata ganti yang menunjukkan perempuan. Itu ada perubahan kata kerja di situ. Jadi insya Allah pagi ini kita akan kasih itu ya. Nanti ikuti cara kerjanya, ikuti saja cara kerjanya, ikuti saja prosesnya, insya Allah belajar itu jangan banyak dipikirin. Pelajaran itu bukan buat dipikirin, tapi pelajaran itu buat dibaca. Itu saja. Baik, kita mulai dari ini ada yang disebut dhamir. Dhamir itu artinya kata ganti. Dhamir artinya kata ganti. Huwa, huma, hum. Mohon maaf, ini bisa dibaca kekecilan apa enggak? Enggak, Ustaz, jelas. Jelas ya, mudah-mudahan bisa dibaca jelas ya. Huwa, huma, hum. Silakan ditulis ya, teman-teman semuanya, ditulis. Ya huma hunna. Maaf Ustaz, agak terlalu kecil tulisannya Ustaz. Kecil ya? Iya, yang arba'in ini susah, ini yang 40-an. yang usia 40 udah susah. Mohon maaf Ustaz. Makanya saya tanya tadi di awal ya. Iya, ternyata ya, yang jawab usia. Enggak tahu ini Ustaz Fauzi udah 40 apa belum? Belum Ustaz. Ustaz Fauzi 17 tahun. Jelas katanya. Wah. Lebih jelas, Bu? Insyaallah Ustaz. Jazakallah. Mahum. Baik, berarti nanti kita bagi dua ya. Wah, mahum. Teman-teman nanti diingat, ini nanti jangan kepotong ya, kepotongnya ditulis di sini aja. Karena kita digedein ini, dibesarkan. Iya, oma, onna.
Anta, antuma, antum. Ini disambung ke bawah ya. Disambung ke bawah. Jangan di ke samping ya. Ini disambung ke bawah semuanya. Jadi ini angka 14 disambung ke bawah semuanya. Sekali lagi ini disambung ke bawah semuanya, ada 14. Sebelum kita lanjut. Oh ya, dicatat dulu aja ya, dicatat dulu aja. Ini ada dhamir. Madin, Madin. Kita ambil kata jalasa ya. Jalasa artinya duduk. Baik, pagi ini dulu aja. Untuk pagi ini dulu aja. Nanti teman-teman semua tulisnya sediakan dua kolom lagi sebelah kiri, ke kiri ya. Sediakan dua kolom lagi ke kiri. Jadi ke bawah itu ada 15 baris. 15 baris sama ini judulnya. Nanti ke kiri ini sudah disediakan dua kolom lagi untuk kolom mudhari dan untuk kolom amr. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saya ulangi, ini baru dua kolom ya.
Pagi ini kita kasih dua kolom dulu. Nanti disediakan dua kolom lagi di sebelah kiri, ke kiri. Untuk fi'il mudhari'nya, kata kerja sedang berlangsung, sama fi'il amrnya atau kata perintahnya. Diperhatikan dulu sebelum lanjut ditulis, ya teman-teman sekalian diperhatikan ya. Intabihu au istami'u jayidan ana ubayyinu lakum hadhihi. Saya akan jelaskan untuk antum semuanya cara kerja ini ya. Nah, kalau kemarin bil amsi ana ataitukum asyara minad dhamair. Saya sudah kasih 10 dari dhamir. Nah, sekarang dhamirnya ataitukum ad-dhamira au ad-dhamaira kullahu. Saya sudah kasih dhamir secara utuh keseluruhan. Yang jumlah dhamirnya dalam bahasa Arab ada 14. Silakan diperhatikan, itu ada 14 ya. Nah, kita jelaskan satu persatu, diperhatikan dulu di sini. Ini ada huwa, terus huma, hum. Saya ulangi, huwa, huma, hum. Nah, tiga pertama, ini menunjukkan orang ketiga, laki-laki. Orang ketiga, laki-laki. Ini menunjukkan orang ketiga, laki-laki. Huwa itu menunjukkan satu orang. Huma itu menunjukkan dua orang. Hum itu menunjukkan tiga ke atas. Tiga plus. Jadi saya ulangi, huwa, huma, hum. Itu orang ketiga laki-laki. Huwa menunjukkan satu orang. Huma menunjukkan dua orang. Hum menunjukkan tiga ke atas. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan, huwa itu artinya dia satu orang laki-laki. Sementara huma itu dia dua orang laki-laki. Dan hum itu artinya mereka laki-laki. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Fahim tum hadza? Bisa dipahami ini? Fahimna. Alhamdulillah. Baik. Wa as-salasatu allati ba'daha, as-salasatu allati ba'daha, tiga berikutnya, hiya, huma, hunna. Hadihi kadhalika li al-ghaib. Ini juga untuk al-ghaib namanya. Al-ghaib itu orang ketiga. Baik, orang ketiga. Tapi sekarang mu'annas atau perempuan. Orang ketiga perempuan. Nah, hiya menunjukkan satu orang. Huma menunjukkan dua orang juga. Dan hunna menunjukkan tiga ke atas. Tiga ke atas. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan, hiya itu artinya dia satu orang perempuan, huma itu dia dua orang perempuan, sementara hunna itu mereka perempuan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, as-salasatu allati ba'daha, tiga yang berikutnya lagi, anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Hadihi yusamma mukhatab. Ini adalah dhamir orang kedua. Dhamir orang kedua, mukhatab namanya. Dan mukhatab yang ini menunjukkan laki-laki. Mukhatab laki-laki. Laki-laki ya. Nah, seperti yang di atas juga, anta untuk satu orang, antuma untuk dua orang, antum untuk tiga ke atas.
Jadi kalau kita bahasa Indonesiakan lagi, anta itu kamu satu orang laki-laki, antuma kamu dua orang laki-laki, antum itu kalian laki-laki. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berikutnya ada anti, antuma, antunna. Asalah satu lati ba'daha, tiga berikutnya anti, antuma, antunna. Hadza aidan au hadhihi aidan, ini juga lil mukhatab, untuk orang kedua. Tapi untuk orang kedua muannas, perempuan. Orang kedua perempuan. Nah, sama dengan yang sebelumnya anti yadullu ala wahida, anti untuk satu. Antuma yadullu ala ithnataini, menunjukkan dua. Sementara antunna yadullu ala thalathatin fa'akthar, antunna itu menunjukkan tiga ke atas. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan, anti itu kamu satu orang perempuan, antuma itu kamu dua orang perempuan, sementara antunna itu kalian perempuan. Berikutnya, dua yang terakhir. Dua yang terakhir, ini disebut dhamir mutakallim, pembicara atau orang pertama. Orang pertama, la farqa baina al-mudhakkar wal-mu'annas. Orang pertama tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi, saya laki-laki, sama dengan saya perempuan. Kami laki-laki sama dengan kami perempuan. Gak ada bedanya. Jadi kalau dhamir ghaib, kata ganti orang atau kata ganti orang ketiga, itu fihi farqun bainal mudzakkar wal muannats, ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Wa kadzalikal mukhatab, demikian pula dhamir orang kedua, itu fihi farqun bainal mudzakkar wal muannats, ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Fi dhamiril mutakallim, pada kata ganti pembicara atau orang pertama, la farqa baina al mudzakkari wal muannats, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya ana, ini ya dulu ana wahid, ana itu menunjukkan satu. Nahnu itu yang dulu ala ifnaini fa'aksar, menunjukkan dua ke atas. Nah, perbedaan berikutnya, kalau domir mutakallim, kata ganti orang pertama, itu hanya dibagi dua berdasarkan jumlahnya. Kalau satu orang ana, kalau dua ke atas, itu sudah pakai nahnu. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan, berarti ana artinya saya, sementara nahnu bimakna kami atau kita. Fahim tum? Halo, fahim tum hadza? Fahimna, Ustaz. Fahimna. Fahimna, Ustaz. Fahimna. Al-an, al-an ana aqra'u lakum wa antum tastami'una jayidan. Sekarang saya bacakan dan antum simak baik-baik. Wa ba'da hadza antum taqra'una. Habis ini nanti antum yang baca. Istami'u jayidan. Bacanya ke bawah ya. Bacanya ke bawah. Istami'u jayidan. Huwa, huma, hum. Hiya, huwa, hunna. Anta, antuma, antu. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ukarrir marratan ukhra, saya ulangi lagi. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antuma, antunna. Ana, nahnu.
Nah, selanjutnya perhatikan kosakata yang kita ambil untuk kita jadikan sebagai contoh adalah jalasa. Nah, kata jalasa di sini kemudian terbagi menjadi 14 versi. Ada 14 versi ya, sesuai dengan kata gantinya masing-masing. Tapi maknanya semuanya sama, yaitu artinya duduk. Nah, di sini ada kata madin. Madin itu artinya adalah lampau. Jadi semua yang ada di sini itu menunjukkan tentang aktivitas yang sudah berlalu atau lampau. Ya, jadi sekali lagi madin itu artinya kata kerja lampau. Nah, semua kata kerja yang sudah kita tuliskan di sini ini masih menunjukkan lampau. Nah, untuk yang sedang berlangsung nanti insya Allah kita kasih di pertemuan yang berikutnya. Pelan-pelan ya. Itu untuk yang sedang berlangsung. Nah, sekarang mari kita perhatikan kembali. Saya akan bacakan. Huwa jalasa. Huma jalasa. Hum jalasu. Hiya jalasat. Huma jalasata. Hunna jalasna. Anta jalasta. Antuma jalastuma. Antum jalastum. Anti jalasti. Antuma jalastuma. Antunna jalastunna. Ana jalastu. Nahnu jalasna. Saya ulangi. Ukarrir marratan ukhra. Diperhatikan baik-baik. Istami'u jayidan. Huwa jalasa. Huma jalasa. Hum jalasu. Hiya jalasat. Huma jalasata. Hunna jalasna. Anta jalasta. Antuma jalastuma. Antum jalastum. Anti jalasti. Antuma jalastuma. Antunna jalastunna. Ana jalastu. Nahnu jalasna. Saya ingatkan teman-teman semuanya. Ana udzakirukum jami'an. Saya ingatkan semuanya. Kata ganti yang kita tulis di sini berawal dari dhamir ghaib. Berawal dari kata ganti orang ketiga. Nah, susunan yang sebenarnya dalam bahasa Arab seperti ini. Jangan Anda menyusun dhamir dari orang pertama. Jangan ya, saya ingatkan. Jangan dari orang pertama, jangan dari orang kedua. Mulailah seperti urutan yang sudah saya tuliskan di papan ini. Kenapa demikian? Agar memudahkan Antum mendeteksi perubahan kata kerja untuk setiap kata ganti yang ada. Ya, seperti itu ya, itu satu. Lalu yang kedua, kenapa harus berdasarkan urutan ini? Karena asal dari setiap kosakata dalam bahasa Arab itu semua berasal dari pojok ini. Saya ulangi. Semua kosakata dalam bahasa Arab itu berasal dari pojok ini. Ya, terutama yang menunjukkan tentang kata kerja. Tapi kata benda pun juga, kalau kita cari di kamus, itu kita harus cari dari pojok ini. Nanti akan seperti itu ya. Kalau belum paham, nggak apa-apa. Dilewatin aja. Seperti saya katakan kemarin, satu kali dijelaskan belum paham, tunggu dua kali. Dua kali belum dijelaskan belum paham juga, tunggu tiga kali. Tiga kali belum paham juga, tunggu empat kali. Empat kali belum paham, tunggu lima kali. Lima kali belum paham juga, tunggu 10 kali. 10 kali belum paham, tunggu hari kiamat. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman semua. Bisa diikuti kira-kira? Bisa, insyaallah. Baik, al-an ana aqra'u lakum wa antum tatba'unani. Taqra'una ba'di. Ana aqra'u lakum wa antum tu'iduna au antum tukarriruna. Saya bacakan dan antum ulangi atau ikuti ya. Ikuti ya. Iya. Semuanya dibuka. Apa namanya? Di
apa namanya? Di unmute ya semuanya ya. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid. Huwa jalasa. Huwa jalasa. Huma jalasa. Huma jalasa. Hum jalasu. Hum jalasu. Iya jalasat. Iya jalasat. Jalasat. Huma jalasata. Huma jalasata. Hunna jalasna. Hunna jalasna. Anta jalasta. Anta jalasta. Antuma jalastuma. Antuma jalastuma. Antum jalastum. Antum jalastum. Anti jalasti. Anti jalasti. Antuma jalastuma. Antuma jalastuma. Antunna jalastunna. Antunna jalastunna. Ana jalastu. Ana jalastu. Nahnu jalasna. Nahnu jalasna. Jalasna. Perhatikan kembali. Jadi jalasa itu artinya dia satu orang laki-laki telah duduk. Kata ini lampau ya, telah duduk. Dia satu orang laki-laki telah duduk. Jalasa dia dua orang laki-laki telah duduk. Jalasu mereka laki-laki telah duduk. Jalasa dia perempuan telah duduk. Jalasata dia dua orang perempuan telah duduk. Jalasna mereka perempuan telah duduk. Jalasta Anda satu orang laki-laki telah duduk. Jalastuma kamu dua orang laki-laki telah duduk. Jalastum kalian laki-laki telah duduk. Jalasti kamu satu orang perempuan telah duduk. Jalastuma kamu dua orang perempuan telah duduk. Jalastunna kalian perempuan telah duduk. Jalastu saya telah duduk. Jalasna kami telah duduk. Silakan diperhatikan kembali. Perubahannya gampang di sini ya. Kalau mau deteksi perubahannya kayak apa? Perubahannya hanya ada di akhir dari setiap kata kerjanya. Kalau huma ditambah huruf apa ini? Alif. Ditambah huruf alif ya. Alif. 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 Bukan alif ya. Alif. 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 Orang Sunda ya. Jadi alif. 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 Selanjutnya, berikutnya untuk hum ditambah apa? Wau. 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 Alif. Baik, sudah paham, bisa deteksi berarti ya. Untuk hia ditambah apa? Ta. Ta. Sukun. Ta. Ta. Sukun ya, disebut ta sakina. Untuk huma ditambah apa? Alif. Alif. Ta. Alif. Ta. Alif. Alif. Untuk gunna ditambah? Nun. 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 Untuk anta ditambah? Ta. Ta. Untuk antum ditambah? Ta mim alif. Mim alif. Ya udah tuma aja. Ta mim alif. Tuma. Tuma. Okay. Tuma. Untuk antum ditambah? Tum. 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 Baik, anti ditambah? I. Ta. I. I. Antum ditambah? Tuma. 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 Tuna. 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 Nah, no ditambah? Nah. Nah, baik. Sudah paham berarti perubahannya ya? Nah, kata kerjanya semuanya paten kayak gini. Tidak akan pernah ada perbedaan. Sama semuanya. Nanti akan seperti ini perubahannya ya. Jadi mau kosakata apapun juga, ini sama semua seperti ini. Baik, misalnya saya akan ambil contoh yang lain misalnya ya. Biar dideteksi perubahannya, silakan dideteksi perubahannya. Kita ambil kosakata yang lain misalnya qara'a. Apa artinya qara'a? Membaca. Baca. Baca. Baik. Diperhatikan ya. Diperhatikan. Kalau ada yang mau sambil ikut boleh. Silakan kalau ada yang mau sambil ikut. Nah,
seperti saya katakan tadi, semua berawal dari pojok sini. Berarti semua pasti menunjukkan kata ganti gua. Pasti itu. Asalnya pasti ke sana. Jadi qara'ah ini artinya langsung. Dia langsung artinya adalah dia satu orang laki-laki telah membaca. Mudah-mudahan paham ya. Nah sekarang, kalau huwa qara'ah berarti huma jadi qara'ah. Qara'ah. Hum jadi qara'ah. Iya jadi qara'ah. Qara'ah. Antunna jadi qara'tunna. Ana jadi qara'tunna. Nu jadi qara'na. Nah itu ya. Saya ulangi kembali. Perhatikan saya ulangi kembali. Qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Ya, bisa? Kira-kira bisa ya? Insyaallah. Insyaallah. Baik, selanjutnya. Misalnya kataba. Apa artinya kataba? Menulis. 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 Kalau lampau berarti telah menulis. Telah menulis. Ya. Sekarang diperhatikan kembali. Kalau kataba menunjukkan huma, berarti huma kataba. 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 Katabu. 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 Kataba. 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 Antuma. Antum, kata betul. Anti, kata betul. Antuma, kata betul. Antunna, kata betul. Ana, kata betul. Nahnu, kata benar. Baik, sekarang saya mau tanya. Kan kemarin itu di hiwar terakhir, aina saat. Kan ada saat. Di mana saat? Saat itu sedang di mana? Fil kutil, fil tempat hamami atau wadok. Hamami atau wadok. Hamami atau wadok. Hamami. Di tawadok itu, untuk fi'il madinya, kata kerja lampaunya adalah tawadok. Wadok. Tawadda'a. Ini lampaunya. Yang dihiwar itu sedang. Nah, sekarang kalau saat tawadda'a, berarti kalau sa'ida, jadi apa? Ada yang bisa deteksi? Tawadda'a. Tawadda'a. Nah, kalau tawadda'a, berarti sa'ida tawadda'a. Tawadda'a. Selanjutnya. Di situ di hiwar berikutnya di lanjutan hiwarnya wa aina sa'id, sa'id fil ghurfati yaqra'ul qur'an. Ada kata yaqra'ul qur'an. Nah, yaqra'u itu bentuk sedang berlangsungnya. Kalau bentuk lampaunya adalah qara'a. Jadi kalau sa'ad dan sa'id itu qara'a, mohon maaf. Kalau sa'ad qara'a, nah sekarang kalau sa'ad dan sa'id jadi apa? Qara'a. Qara'na. Qara'tuma. Qara'a. Qara'a. Saat dan Said.
Baik, sekarang pertanyaannya lagi. Kalau Saidah Qoro'at. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Kalau Sa'ad, Said dan Al-Walid atau Al-Ab. Sa'ad, Said dan Al-Ab. Jadi apa? Pertanyaannya lagi. Kalau Sa'idah, ya, ingat Sa'idah tambah al-um. Sa'idah tambah al-um. Jadi apa itu? Qara'atan. Baik. Kalau semuanya, semuanya telah membaca Al-Qur'an. Jadi apa? Qara'atu. Ya. Nah, yang dipakai tetap jamak atau sekumpulan laki-laki yang dipakai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kalau sudah bisa ini luar biasa ini kalau antum sudah bisa ini. Luar biasa. Mau ngobrolin tentang orang pertama, ngobrolin orang kedua, ngobrolin orang ketiga, ini kunci semua. Ini jadi kayak semacam kunci ya. Saya kasih kayak semacam kunci. Contoh yang lain misalnya Fatahah. Apa artinya Fatahah? Membuka. Fatahah membuka. Nah, perhatikan lagi. Kalau huwa fataha berarti huma fataha. Hum fatahu. Ya fatahat. Huma fatahata. Huma fatahna. Anta fatahta. Antuma fatahtuma. Antum fatahtum. Anti fatahti. Antuma fatahtuma. Antunna fatahtunna. Ana fatahtu. Nahnu fatahna. Yang enggak ada fatahati, enggak ada itu fatahati. Fatahati enggak ada. Baik. Dan seterusnya. Antum nanti kalau ambil kosakata apa ini yang menentukan kata kerja lampau, cara kerjanya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang silakan ditulis. Dapat baru hukum. Yang tadi, untuk korok tadi apa kalau yang kum tadi? Korok tum apa korok? Ya, kalau yang kum atau antum? Kum. Korok. Yang korok kalau untuk kum tadi korok apa tadi? Korok u. Korok u. Ditambah wau aja. Korok u. Tinggal ditambah wau. Korok u. Korok ya. Kalau antum korok tum. Intinya fokus aja di huruf tambahannya, nggak akan keluar dari situ. Fokus aja di huruf tambahannya. Yap, tad. Yang nulisnya masih agak lambat, bolehlah di screenshot. Ya sih. Ustaz, kalau penulisan koroa kayak apa Ustaz? Yang di huma? Yang di huma. Oh iya. Oh penulisannya ya. Baik. Penulisan koroa di huma. Jadi koroa. Oh. Kasih jadi bendera. Alifnya satu. Penggabungan satu alif itu tinggal dipakein tanda mat namanya, mat. Ini mat namanya ya, diperpanjang. Jadi, korok. Mas? Khalastum? Khalas. Nah, kalau saya tanya, khalastum? Jawabannya, khalasna. Ini yang saya katakan kemarin ya, khalastum, khalasna. Sebetulnya kalau antum sudah bisa ini,
Bahkan yang sampai antum, kalau antum mau iseng-iseng ya, bukan bahasa Arab sekalipun, ini bisa dijadikan kayak gini. Antum mau iseng, bukan bahasa Arab, bisa dijadikan kayak gini. Seperti yang kemarin itu saya ambilkan contoh ya. Sutisna. Jawabannya sutisna. Kan bukan bahasa Arab itu. Tapi kalau antum sudah bisa, sudah lancar yang ini, bukan bahasa Arab sekalipun bisa. Sutisa, sutisa, sutisu, sutisat, sutisata, sutisna, sutista, sutistuma, sutistum, sutisti, sutistuma, sutistuna, sutistu, sutisna. Kan bisa. Itu ya. Kalau antum sudah lancar, makanya perlancar aja. Saya nggak minta antum hafal ya. Saya nggak minta antum hafal. Yang saya minta dibaca sebanyak-banyaknya. Baca. Sesering mungkin. Halas, halas tum. Halasna. Halasna. Iban namsa. Sekarang kalau begitu kita hapus ya. Hapus ya. Namsa. Al-an sekarang na'ti ila maudu'in jadid. Kita pindah ke maudu' baru. Al-wahdah al-jadidah. Wahdah atau bagian yang baru yaitu al-wahdah tsalitsah. Al-wahdah tsalitsah. Al-wahdah tsalitsah. Bagian ketiga ya. Al-wahda as-salisa. Bagian ketiga. Tahta maudu, tema bagian ketiga ini, temanya adalah as-sakan. Ma makna as-sakan? Apa arti dari as-sakan? As-sakan artinya tempat tinggal. Macam-macam sakan itu, macam-macam sakan ya. Sebetulnya kalau secara bahasa, sakan itu sering diidentikan dengan asrama. Jadi kalau di pondok gede ada asrama haji. Di pondok gede ada asrama haji, itu sakanul hujjaj. Kalau di dekat-dekat kampus biasanya ada asrama mahasiswa, itu sakanut thalabah. Jadi sakan itu secara bahasa artinya asrama. Nah, selanjutnya lebih umum lagi diartikan sebagai tempat tinggal. Itu makna sakan. Tempat tinggal. Baik. Kita akan mulai. Na'khud al-hiwar al-awwal. Kita ambil hiwar atau dialog pertama. Hadzal hiwar, dialog pertama ini baina Ahmad wa Hassan. Halaman berapa Ustaz? Hasan. Sofa sittah wa khamsun. Sittah wa khamsun. Halaman 56. Sofa sittah wa khamsun. Halaman 56. Ya. 56. Ya. Baina Ahmad wa Hasan. Antara Ahmad dan Hasan. Hasan. Qala Ahmad, berkata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya enggak usah tulis salamnya ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ke yang berikutnya. Qala Ahmad. Ahmad berkata, Aina taskun. Masih ingat kata Aina? Di mana? Aina. Mana? Di mana? Aina taskunu?
Di mana kamu tinggal? Taqala Hasan Askunu fi hayyil matar. Askunu, saya tinggal di hayyil matar. Askunu fi hayyil matar. Saya tinggal di. Nah, sekarang pertanyaannya, mama ana hayyi. Kalau askunu sudah tahu ya, saya tinggal fi di hayyi. Ya, apa artinya hayyi? Hayyi itu adalah daerah mulai dari sebesar kecamatan sampai sekecil kelurahan atau lingkungan. Jadi kalau bahasa kita apa ya? Daerah. Ya, daerah kecil. Misalnya, kita ambil contoh kalau di Jakarta. Ana askunu fi hayyi Perumnas. Ana askunu fi hayyi Perumnas Klender. Kompleks gitu ya, Ustaz? Ah, komplek itu terlalu kecil. Oh, kelurahan. Lebih gede lagi dari komplek. Lebih gede lagi dari komplek. Itu hayyi. RW. Bahkan sampai kecamatan itu bisa disebut hayyi. Oke. Biasanya bahkan kalau menunjukkan kecamatan biasanya itu hayyi. Kecamatan apa? Kecamatan Matraman, itu hayyi Matraman. Boleh. Jadi yang lebih identik dengan penamaan daerah tertentu itu biasanya yang dipakai. Kayak Jatinegara. Jatinegara itu kecamatan ya. Aina taskunu askunu fi hayyi Jatinegara. Lebih kecil lagi boleh. Kalau yang dikenal itu misalnya tinggal di mana? Ini nanti dia akan jawab di sini. Askunu fi hayyi Al-Mator. Apa artinya Al-Mator? Al-Mator itu kalau di Jakarta Al-Mator ya, biar antum deteksi sendiri artinya. Al-Mator atau Soekarno-Hatta. Bandara. Ya, Mator Soekarno-Hatta. Terus ada Mator Halim Perdana Kusuma. Bandara. Kalau di Sulawesi Selatan ada Mator Hasanuddin. Kalau di Surabaya, kalau nggak salah, Mator Juanda. Juanda. Itu Mator ya. Nah, sekarang ditanya, Aina taskunu askunu fi hayyil Mator. Jadi, nanti kira-kira? Hayi berarti kawasan mungkin Ustaz ya. Ya bisa kawasan, bisa daerah. Ya. Di kawasan bandara, di daerah bandara ya boleh. Fahim tuh? Fahim. Nah, terus dia balik nanya. Wa aina taskunu anta? Wa aina taskunu anta. Masih sama artinya ya? Wa aina taskunu anta? Ta'ajaba Ahmad. Ahmad menjawab. Askunu fi hayyil. Ya. Askunu fi ayil ayi al jamiah. Fi hayyi al jamiah. Nah, al-an ma makna al jamiah? Nah, fi Jakarta, kalau di Jakarta ada Jamiah Indonesia, itu fi Depok. Kampus. Jamiah Indonesia fi Depok. Ada Jamiah Trisakti. Kalau Jamiah Trisakti itu banyak. Ada di, apa namanya, di Jakarta Barat sana. Ada juga di, mana lagi itu? Cempaka Putih juga ada. Jamiah Trisakti. Terus ada Jamiah, apa lagi? Nah, Jamiah Jakarta Al-Hukumiyah. Jamiah Jakarta Al-Hukumiyah itu
Universitas Negeri Jakarta, Jami'ah Jakarta Al-Hukumiyah. Nah, itu artinya jami'ah ya. Jadi artinya kampus atau universitas. Askunu fi hayyi al-jami'ah. Faqala Hasan. Hasan kemudian bertanya lagi. Hal apakah, masih ingat ya, hal apakah? Taskunu. Nah, kosa kata taskunu masih berulang. Hal taskunu, apakah kamu tinggal di baitin? Hal taskunu fi baitin? Mama ana bait? Rumah. Rumah. Apakah anda datang tinggal di rumah? Faqala Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Betul, saya tinggal di rumah. Na'am, askunu fi baitin. Terus dia balik bertanya, wahal taskunu fi baitin? Hal taskunu. Dan apakah anda juga tinggal fi baitin, di rumah? Tidak. La askunu fi. Ya. Dijawab, la, tidak. Saya tinggal. Askunu fi syaqqatin. Koti. Nah, artinya tidak. Terus diperbaiki. Askunu, saya tinggal. Askunu fi Shakkati. Shakkati. Sekarang ada kosakata baru. Apa itu? Shakkati. Mana Shakkati? Nah, perhatikan syaqqa ini dia adanya di, ada yang disebut imarah. Perhatikan dulu di sini. Ada yang disebut imarah. Nah, di dalam imarah ini, itulah yang disebut syaqqa. Nah, sekarang pertanyaannya, apa imarah? Imarah, saya sebutkan imarah yang ada di Jakarta. Kalau di Jakarta Timur itu ada imarah Grand Pramuka. Ada imarah Grand Pramuka, ada imarah Salemba. Ada imarah Moi. Imarah Moi. Apartemen. Ada imarah apa lagi? Kalau di Kalibata ada Kalibata City. Kalibata City. Ada imarah apa lagi itu? Ada imarah Casablanca kalau enggak salah. Iya, Mediterania. Casablanca Residen. Mediterania. Itu imarah semua namanya itu. Imarah Basura, Basura. Imarah Basura, betul. Imarah Basura. Kalian paham artinya imarah ya? Flat, apartemen ya, Ustaz. Flat. Nah, ya. Imarah itu artinya apartemen. Nah, di dalam imarah itu baru disebut syaqqa. Unit, Ustaz. Ah, unit. Boleh juga flat. Cuman biasanya kalau orang Indonesia ditanya, aina taskunu, di mana kamu tinggal? Kalau dia tinggal di apartemen, ngomongnya saya tinggal di apartemen. Nah, sehingga kemudian banyak orang Indonesia yang mengajarkan syaqqa itu artinya apartemen. Bukan. Syaqqa itu bukan apartemen, syaqqa itu unit. Apartemen itu imarah. Paham tuh? Paham. Paham. Askunu fi syaqqatin. Selanjutnya. Qala Ahmad. Ma
rakmu? Ma rakmu syakatika? Ma rakmu syakatika? Apa artinya syakah? Apa namanya rakmu? Nomor. 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 Ma rakmu syakatika? Berapa nomor unit kamu? Ma rakmu syakatika? Berapa nomor unit kamu? Tak ada bahasan. Hasan menjawab. Khamsah. Khamsah. Itu bacanya khamsah ya. Lanjut ditanya oleh Hasan. Wama. Dan berapa? Rakmu. Baitika. Baitika. Berapa nomor rumahmu? Ingat. Berapa itu bukan ma ya. Berapa itu kam. Tapi kalau nanyain nomor enggak pakai kam. Nanyain nomor pakai ma. Karena kam itu menunjukkan jumlah. Baik. Jadi wa ma rakmu baitika. Berapa nomor rumahmu? Faqala Ahmad. Tis'ah. Tis'ah. Artinya 9. Baik. Sekarang kita coba, kalau sudah semuanya, sekarang kita coba aplikasikan beberapa kosakata ke dalam dhamir yang 10 yang saya kasih kemarin, yang saya sudah kasih. Ke dalam 10 dhamir yang saya sudah kasih ya. Kita aplikasikan. Yang pertama yang kita aplikasikan adalah kata baik. Kata baik. Baik, kita mulai dari Ana. Ana, jadi apa? Baiti. Baiti. Selanjutnya, nahnu. Baituna. Selanjutnya, anta. Baituka. Baituka. Antuma, antum. Baitukum. Baitukum. Selanjutnya, anti. Baituhunna. Terus selanjutnya al kalimatul lati ba'daha, kata berikutnya syaqqah. Kita mulai dari ana. Syaqqati. Jangan dihapus tanya ya. Syaqqati. Selanjutnya nahnu. Syaqqatuna. Anta. Syaqqatuka. Selanjutnya antum. Syaqqatukum. Syaqqatukum. Selanjutnya anti. Syaqqatuki. Antunna. Syaqqatukunna. Syaqqatukunna. Huwa. Syaqqatuhu. Hum. Syaqqatuhum. Syaqqatuhum. Hiya. Saqatuhunna. Baik. Ana aqra'u lakum marratan ukhra. Saya bacakan lagi kembali untuk antum hadzal hibar, dialog ini, al-hiwarul awal, yaitu dialog pertama. Istami'u jayidan, dengarkan baik-baik. Al-hiwar baina Ahmad wa Hassan. Dialog antara Ahmad Bah
Hasan. Qala Ahmad, assalamu alaikum. Qala Hasan, wa alaikumussalam. Qala Ahmad, aina taskunu? Qala Hasan, askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Qala Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Qala Hasan, hal taskunu fi baitin? Qala Ahmad, na'am askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Qala Hasan, la askunu fi syaqqatin. Qala Ahmad, ma raqmu syaqqatika? Qala Hasan, khamsah. Wa ma raqmu baitika? Qala Ahmad, tis'ah. Al'an ya'ti daurukum, sekarang tiba giliran antum, taqra'una wahidan fawahid, baca satu persatu. Tafadhal ibda anta, silakan dimulai ya Ustaz Fauzi. Tafadhal ya Ustaz Fauzi. Ya, yeah, na'am Ustaz. Assalamu Ahmad. Assalamu alaikum Hasan. Wa alaikumussalam Ahmad. Aina taskunu Hasan? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta Ahmad? Askunu fi hayyil jami'ah. Hasan, hal taskunu fi baitin? Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Hasan, la, askunu fi syaqqah. Ahmad, ma raqmu syaqqatika? Hasan, khamsah. Wa ma raqmu baitika? Ahmad, tis'ah. Baik, syukran. Barakallahu fika ya Ustaz Fauzi. Ba'dahu tafaddali anti ya Anggi. Lanjut dulu saat lagi ngurusin anak. Pakaian. Baik. Ba'daha tafaddali anti ya Sali. Nah, Ustaz. Nah, tafaddali. Sali. Kontet, tadi lagi ini, ada ini. Baca yang mana, Ustaz? Baca yang hiwar pertama, yang ada di papan ini. Dari Askuni ya, Tad? Di ya. Dari Ahmad, assalamualaikum. Ya. Ahmad. Ahmad, assalamualaikum. Hasan, waalaikumussalam. Ahmad, aina taskunu? Hasan, askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Hasan, hal taskunu fi baitin? Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Hasan, la, askunu fi saqqih. Saqqatin, afwan. Ahmad, ma rokummu saqqatika? Hasan, khamsah. Wa ma rokummu baitika? Ahmad, tis'a. Baik, syukran. Barakallahu fiki ya Sali. Wa fiku warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ba'daha tafaddali anti ya Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad, assalamualaikum. Hasan, waalaikumussalam. Ahmad, aina taskunu? Hasan, askunu fi hayyi al-maqar. Wa aina taskunu anta? Ahmad, askunu fi hayyi al-jami'ah. Hasan, hal taskunu fi baitin? Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Hasan, la, askunu fi syaqqah. Ahmad, ma rokumu syaqqatika? Hasan, khamsa. Wa ma rokumu baitika? Ahmad, tis'ah. Baik, syukran. Barakallahu fiki ya Al-Um Irma. Ba'daha tafaddal anta ya Syekh Mahfuddin.
Baik, Ustaz. Tafadhal. Al-hiwar, al-hiwarul awal baina Ahmad wa Hasan. Qala Ahmad, assalamu alaikum. Qala Hasan, wa alaikumus salam. Qala Ahmad, aina taskunu? Qala Hasan, askunu fi hayyil mitar. Wa aina taskunu anta? Qala Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Qala Hasan, hal taskunu fi baitin? Qala Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Wahal taskunu fi baitin? Qala Hasan, la askunu fi shaqqatin. Qala Ahmad, ma rasmu shaqqatika? Qala Hasan, khamsah. Wa ma rasmu baitika? Qala Ahmad, tis'ah. Baik, syukran barakallahu fiki ya Syekh Mahfuddin. Ba'dahu tafaddal anta ya Agus Tommy. Lagi di mobil, Ustaz. Lagi nyetir. Baik. Ba'daha au ba'dahu tafaddali anti ya Al-Ummu Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmad, assalamualaikum. Qala Hasan, waalaikumsalam. Qala Ahmad, aina taskunu? Qala Hasan, askunu fi hayyil mator. Wa aina taskunu anta? Qala Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Hayyil jami'ah, jangan panjang ya. Hayyil jami'ah. Qala Hasan, hal taskunu fi baiti? Qala Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Qala Hasan, la askunu fi syaqqatin. Qala Ahmad, ma rokumu syaqqatika? Qala Hasan, hamsah. Wa ma rokumu baitika? Ahmad, tis'ah. Barakallahu fiki ya Al-Ummu Citra. Ba'daha tafadhal anta ya Dedi. Ya, ya Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Afan lagi apa barusan ini? Ya. Ahmad ya. Ya. Sa'a Ahmad, aina taskunu? Assalamualaikum dulu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahmad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'a Ahmad, aina taskunu? Hasan, askunu fi khayi mator. Ahmad, wa aina taskunu anta? Hasan, askunu fi khayil jami'ah. Ahmad, hal taskunu fi baiti? Hasan, na'am. Hal taskunu fi baitin? Hasan, na'am. Askunu fi baitin. Ahmad, wa hal taskunu fi baiti? Baitin? Hasan, la. Askunu fi sakotin. Ahmad, ma rakmu sakotik? Hasan, khamsah. Ahmad, wama rokmu baitika? Hasan, tisngah.
Syukran barakallahu fiik ya Dedi. Ba'dahu tafaddali anti ya Evi. Ahmad, assalamualaikum. Hasan, waalaikumsalam. Ahmad, aina taskunu? Hasan, askunu fi hayyil mator. Wa aina taskunu anta? Ahmad, askunu fi hayyil jam'ah. Hasan, hal taskunu fi baitin? Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Hasan, la, askunu fi syaqqah. Ahmad, ma raqmu syaqqatika? Hasan, khamsah. Wa ma raqmu baitika? Ahmad, tis'ah. Barakallahu fiki ya Evi. Ba'daha tafaddal anta ya Henryansyah. Hadasah baina Ahmad wa Hasan. Ahmad, assalamualaikum. Hasan, waalaikumsalam. Ahmad, aina taskuna? Aina taskunu? Hasan, askunu fihi hayyil fi hayyil matar. Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Hasan, hal taskunu fi baitin? Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Hasan, la, askunu fi syaqqatin. Ahmad, ma raqmu syaqqatika? Hasan, amsah. Wa ma raqmu baitika? Ahmad, tis'ah. Baik, syukran. Barakallahu fiik ya Henry. Ba'dahu tafaddali anti ya Irma. Udah, Ustaz, tadi Bu Irma. Udah, Irma udah ya? Ba'daha tafaddal anta ya Luki. Bismillah, al-hiwar al-awal baina Ahmad wa Hasan. Ahmad, assalamualaikum. Hasan, waalaikumsalam. Ahmad, aina taskunu? Hasan, askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Hasan, hal taskunu fi baitin? Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Hasan, la, askunu fi saqqatin. Ahmad, ma raqmu saqqatika? Hasan, khamsa. Wa ma raqmu baitika? Ahmad, tis'a. Baik, syukran barakallahu fiki ya Luki. Ba'dahu tafadhal anta ya Mansyah. Mansyah belum ya? Mansyah belum. Mansyah. Al-hiwar bain Ahmad wa Hasan. Ahmad, assalamualaikum. Hasan, waalaikumsalam. Ahmad, aina taskun? Hasan, askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Hasan, hal taskunu fi baitin? Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Hasan, la, askunu fi saqqah. Ahmad, ma raqmu saqqatika? Hasan, khamsah. Wa ma raqmu baitika? Ahmad, tis'ah. Baik, syukran. Barakallahu fiik. Ya Mansyah. Ba'dahu tafaddal anta ya Muhammad Alfan.
Ahmad Alfan, tafadhal. Enggak monitor ya? Baik, ba'dahu tafadhal anta ya Naufal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad, assalamualaikum. Hasan, waalaikumsalam. Ahmad, aina taskunu? Hasan, askunu fi hayyil mator. Wa aina taskunu anta? Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Hasan, hal taskunu fi baitin? Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Hasan, la, askunu fi syaqqatin. Ahmad, ma rakmu syaqqatika? Hasan, khamsa. Wa ma rakmu baitika? Ahmad, tis'a. Syukran barakallahu fiik ya Naufal. Ba'dahu tafaddali anti ya Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad, assalamualaikum. Hasan, waalaikumsalam. Ahmad, aina taskunu? Hasan, askunu fi hayyil motor. Wa aina taskunu anta? Ahmad, askunu fi hayyi al-jami'ah. Jami'ah. Hasan, hal taskunu fi baiti? Ahmad, na'am, askunu fi baiti. Wa hal taskunu fi baiti? Hasan, la, askunu fi syaqah. Ahmad, ma rokmu syaqqatika? Hasan, khamsah. Wa ma rokmu baitika? Ahmad, tis'ah. Syukran barakallahu fiik ya Neni. Ba'daha tafadhali anti ya Reni. Reni monitor? Enggak ada ya, enggak monitor ya. Lagi enggak ya. Baik. Ba'daha tafadhali anti ya Siti Maria. Tafadhali Siti Maria. Baik, enggak monitor. Tafadhali anti ya Tuti. Siti Maria Ustaz. Siap. Oh, Siti Maria. Siap, silakan Siti Maria. Siwarul awal. Ahmad, assalamualaikum. Hasan, waalaikumsalam. Ahmad, aina taskunu? Hasan, askunu fi hayyil motor. Wa aina taskunu anta? Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Hasan, hal taskunu fi baiti? Ahmad, na'am. Fi baitin? Hal taskunu fi baitin? Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Hasan, la, askunu fi saqqatin. Ahmad, ma rakmun saqqatika? Hasan, khamsa. Wa ma rakmun baitika? Ahmad, tis'ah. Baik. Syukran barakallahu fiik ya Siti Maria. Barakallah. Ba'daha tafaddali anti ya. Tadi Reni enggak monitor ya? Reni? Bu Tuti saya tadi. Bu Tuti. Silakan Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwarul awal bainal Ahmad wa Hasan. Ahmad, assalamualaikum. Hasan, waalaikumsalam. Ahmad, aina taskunu? Hasan, askunu fi hayyil mator. Wa aina taskunu anta? Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Hasan, hal taskunu fi baitin? Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Hasan, la, askunu fi syaqqatin. Ahmad, ma rakmu syaqqatika?
Hasan Khomsa. Wama rokmu baitika Ahmad Tis'a. Eh, syukran. Barakallahu fiik. Ya Bu Tuti au Al Ummu Tuti. Ba'daha tafaddali anti ya Al Umm Tias. Yes. Ahmad, assalamualaikum. Hasan, waalaikumsalam. Ahmad, aina taskunu? Hasan, askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Hasan, hal taskunu fi baitin? Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Hasan, la, askunu fi syaqqatin. Ahmad, ma rokmu syaqqatika? Hasan, hamsa, wa ma rokmu baitika? Ahmad, tis'a. Baik, syukran barakallahu fiik ya Al-Ummu Tias. Ba'daha, tafaddali ya Uli. Bismillah. Al-hiwaru awal. Qala Ahmad, assalamualaikum. Qala Hasan, waalaikumsalam. Qala Ahmad, aina taskunu? Qala Hasan, askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Qala Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Qala Hasan, hal taskunu fi baitin? Qala Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Qala Hasan, la, askunu fi saqatin. Qala Ahmad, ma rokmu saqatika? Qala Hasan, khamsah. Wa ma rokmu baitika? Qala Ahmad, tis'ah. Baik, syukran barakallahu fiik ya Ummu siapa tadi ini? Uli. Ya Ummu Uli. Tafaddal anti anta ya ya Yudi. Tafaddal. Kratan. Suara saya jelas, Tad. Jelas. Al-hiwar baina Ahmad wa Hasan. Qala Ahmad, assalamualaikum. Qala Hasan, waalaikumussalam. Qala Ahmad, aina taskun? Qala Hasan, askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Qala Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Qala Hasan, hal taskunu fi baitin? Qala Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Qala Hasan, la, askunu fi syaqqah. Qala Ahmad, ma rokmu syaqqatika? Qala Hasan, khamsah. Wa ma rokmu baitika? Qala Ahmad, tis'ah. Baik. Syukran barakallahu fiik ya Yudi. Hal ahadun lam yaqra? Ada yang belum baca? Apa namanya? Ana masih di jalan tat hafal. Bu Linda nih kalau yang baik, laba sabe. Ini nih, Bu siapa? Bu Reni udah bisa baca Bu Reni? Udah siap? Baik, Ustaz Afwan, tadi saya dari jam 6 ini mempersiapkan anak-anak bekal sekolah. Iya. Ya, enggak apa-apa, Bu. Silakan. Masih kalau bisa baca silakan. Ya, bismillah dicoba dulu ya. Ini halaman 56 ya? Halaman 56, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bentar. Assalamualaikum, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwaru awal. Qala Ahmad, assalamualaikum. Qala Hasan, waalaikumsalam. Qala Ahmad, aina taskunu? Qala Hasan, askunu fi hayyil maqarin. Wa aina taskunu anta? Ustaz, saya Faiz Nat aja ya. Iya, enggak apa-apa, udah. Tayyib.
Ini siapa ya? Anggi, Ustaz, Anggi. Ah ya, Anggi, sudah bisa? Sudah, Ustaz, sudah. Apa tadi, Anggi? Ahmad, assalamualaikum. Hasan, waalaikumsalam. Ahmad, aina taskunu? Hasan, askunu fi hayyi hayyil matar. Hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Hasan, iya, jami'ah. Hasan, hal taskunu fi baiti Ahmad? Na'am. Baitin. Hal taskunu fi baitin Ahmad? Na'am. Askunu fi baitin. Wa hal taskunu fil baitin Hasan? La. Askunu fil syaqqah. Ahmad, ma rokmu syaqqatika? Hasan, lima apa ya? Khamsa. Wa ma rokmu baitika? Ahmad, tis'ah. Baik. Syukran, barakallahu fiki ya Anggi. Ada lagi yang belum baca? Bu Linda, misal baru gak join. Bu Linda, bisa Bu Linda? Oh iya, Ustaz. Ya, takut tadi kalau bisa. Al-Hiwarul Awal. Ahmad, assalamualaikum. Hasan, waalaikumsalam. Ahmad, aina taskunu? Hasan, askunu fil hayyal matar. Wa aina taskunu anta? Ahmad, askunu fi hayyal jami'ah. Hasan, hal taskunu fi baiti? Ahmad, na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Hasan, la, askunu fi syaqqatin. Ahmad, ma rokmu syaqqatika? Hasan, khomsun. Khomsah. Wa ma rokmu baitika? Ahmad, Tis'ah. Ya. Baik, syukran barakallahu fiik ya Al-Ummu Linda. Alas intahal jami? Sudah selesai atau masih ada? Siapa Fauzi? Alas Ustaz. Alas, baik. Al-an, ta'alu ma'ana. Kita kasih tambahan angka ya. Angka yang sudah kita kasih sampai 10. Ustaz, maaf boleh nanya, perbedaan ya, baitin sama baiti apa gitu, Ustaz? Kalau baiti, rumahku. Kalau baitin, itu di, apakah Anda tinggal di rumah, maksudnya di sebuah rumah? Oh. Iya. Nah, kemarin kita sudah sekilas menjelaskan perbedaan antara yang pakai alif lam dan yang belum pakai alif lam. Kalau yang belum pakai alif lam, itu masih umum. Menunjukkan umum. Yang belum pakai alif lam ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kemarin saya katakan, dalam bahasa Inggris biasanya menggunakan e. Ya. Kalau yang menggunakan alif lam, biasanya dalam bahasa Inggris sudah menggunakan de. Nah, jadi, baitin itu artinya sebuah rumah. Al-bait itu artinya rumah itu. Nah, biasanya sudah dipahami. Ya, yang ditanyakan di sini kan belum, bukan rumah itu, tapi dia nanyakan, nih, tinggalnya di rumah apa di apartemen? Kira-kira gitu. Oh. Kayak gitu. Makanya dia masih menggunakan baitin. Kenapa saya koreksi kalau dibaca baiti? Karena nggak ada kata baiti. Yang ada baitin atau al-baiti. Oh. Itu satu. Yang kedua, jangan sampai juga disamakan antara baiti dengan baiti. Kalau baiti itu artinya rumahku atau rumah saya. Paham ya?
Insyaallah. Baik. Afwan. Al-an na'khud al-adad. Kita ambil angka. Seperti kemarin sudah kita kasih dari 1 sampai 10 ya. Saya tuliskan kembali, siapa tahu ada yang belum tulis. Wahid. Ini saya mau kasih sampai 20 ya. Wahid. Selanjutnya if Isnani. Ketiga Salasa. Keempat Arba'ah. Bagi yang sudah tulis nggak perlu ditulis ulang. Arba'ah. Yang kelima Omsak. Keenam Sita. Ketujuh Sabah. Mohon maaf, bukan ketujuh. Tujuh Sabah. Delapan Tamania. Sembilan Tis'ah. Tis'ah. Sepuluh Asyarah. Sekarang kita kasih 11. 11 Ahada Asyara. Ahada Asyara. 12 Ithna Asyara. 13 Salah sata asyara. Empat belas arba'ata asyara. 15 Omsata Asyara. 16 Sittata Asyara. 17 Sabata Asyara. 18 Tamaniyata Asyara. 19 Tis'ata Tis'ata Asyara. 20 Ishrun. Ishrun. 20. Baik, baik, saya bacakan. Ana aqra'u lakum qabla an taktubu, sebelum antum tuliskan. Ana aqra'u lakum, diperhatikan. Wahid. Itsnan. Salasah. Arba'ah. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Tamaniyah. Tis'ah. Asyarah. Selanjutnya, ahada asyarah. Itsna asyarah. Salasata asyara. Arba'ata asyara. Khamsata asyara. Sittata asyara. Sab'ata asyara. Tamaniyata asyara. Tis'ata
Ashara Ishrun. Bisa diikuti ya? Bisa diikuti cara bacanya? Silakan di unmute masing-masing. Kita mulai dari satu. Wahid. Wahid. Isnan. Isnan. Talasa. Talasa. Arba'ah. Arba'ah. Khamsah. Khamsah. Ashar. Naktafi hadza, kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Wa la tansau wajibakum al-manzili, jangan lupa tugasnya wajibul manzili, yaitu tahfaduna antum hafal al-hiwar al-awwal min al-wahdati tsalitsati, dialog pertama dari wahdah ketiga ini baina Ahmad wa Hasan. Jangan lupa di setorkan, saya tunggu sampai malam Rabu ya. Saya tunggu sampai malam Rabu paling terakhir. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Soal. Ya, tafadhal. Kalau di Saudi ada yang bilang isrin, Ustaz. Itu nanti akan kita untuk sementara sama dulu antara isrin dan isrun. Nah, sama aja dulu. Isrin, isrun, atau salasin, salasun, arba'in, arba'un, khamsin, khamsun, sittun, sittin, sab'un, sab'in, tamanun, tamanin, tis'un, tis'in, sama aja dulu. Dan disamain aja dulu. Nanti akan berbeda itu kalau kita sudah mulai belajar nahu ya. Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Pokoknya hantam aja dulu, mau isrin yang penting ngomong. Mau isrin, isrun yang penting ngomong. Yang salah itu kalau enggak bunyi. Baik, jazakumullah khair. Baik, baik. Cukup ya? Yakfi, yakfi. Kalau ada pertanyaan berikutnya, kalau ada pertanyaan berikutnya silakan di grup juga boleh. Silakan di grup mau nanya apa aja boleh, silakan ya. Tafadhalu. Baik, kita cukupkan dari saya. Aktafi bihadza wa asykurukum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kita hari ini kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbilalamin, doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.